Halo, assalamualaikum semuanya. Balik lagi sama aku Rika. Di video kali ini aku akan share ke kalian body care apa yang aku pakai akhir-akhir ini. Jadi aku akan share lotion apa yang aku pakai untuk siang, untuk malam, dan scrub apa yang lagi aku pakai sekarang-sekarang ini. Oke, yang pertama aku akan kenalin lotion yang lagi aku pakai akhir-akhir ini. Nah, ini aku punya Scarlett Fresh yang warna kuning. Sebelumnya aku pakai yang Romansa. Nah, sebelumnya aku pernah DIY bikin sendiri, maksudnya lotion yang aku campur sendiri itu dari Vaseline dan Fair and Lovely, dan itu lumayan banget bekerja di kulit sih. Itu kayak instant brightening kayak gitu, langsung tune-nya langsung naik, dan aku bikin juga videonya dan alhamdulillah itu banyak banget tuh yang nonton. Dan selain itu aku nggak bikin-bikin lagi. Nih sekarang aku pakainya yang ini. Sebelumnya aku udah habisin yang Romansa, terus sekarang aku cobain yang warna kuning ini, yang Fresh. Ini kayaknya varian yang lebih baru daripada Romansa. Ini tuh enak banget, wanginya manggo. Nih teksturnya kayak gini. Tuh, itu wanginya enak banget. Kita cobain ya, karena ini siang. Aku boleh cobain yang ini. Biasanya aku pakainya ke hampir seluruh badan sih kalau habis mandi, dan kalau misalnya udah wudu kayak gitu aku cuman pakai di tangan sama kaki aja. Sebenarnya dia nggak ngebantu untuk bener-bener ngeputihin kulit, tapi aku suka dia itu wanginya. Cuman nggak tahu ini ada SPF-nya atau enggak, karena di sini tuh nggak tertera. Tapi di sini ada kandungan vitamin E-nya. Kalau misalnya kalian mau panas-panasan, kayak yang lebih panas kayak di pantai gitu, mungkin aku nggak saranin untuk cuman pakai lotion yang ini. Kalian bisa pakai sunscreen atau untuk badan. Nah, kalau misalnya untuk malam, aku punya body lotion with white oil. Ini dari New White, kalau dulu tuh Eleora dan sekarang berganti nama jadi apa lagi. Sesudah Eleora tuh New White. Dan aku cobain body lotionnya, ini tuh bagus banget. Nggak tahu sekarang masih ada atau enggak, karena aku masih ada sedikit lagi sampai aku simpennya kayak gini. Aku pakainya cuman di malam hari aja. Sebenarnya dia bisa juga dipakai siang hari, cuman nggak tahu aku pengennya dia pakai malam hari aja karena lebih bekerja di kulit aku untuk memutihkan. Beneran deh, ini di malam hari dan wanginya juga enak banget. Harganya kalau yang ini sekitar 200 ribu kurang kayaknya ya. Ini 250 ml dan ini wanginya bener-bener enak deh. Wanginya enak. Kalau ini mangga. Pokoknya ini enak loh wanginya. Ah, keluar. Oke, nggak apa-apa. Jadi campur deh. Nah, ini juga ada tanggal kadaluarsanya. Kalau untuk lotionnya ini aman banget. Di sini juga ada kandungan-kandungannya dan juga cara pakainya. Ini ampuh banget kalau misalnya kalian pengen mutihin kulit dan kalian harus rutin pakainya malam hari. Bisa juga untuk siang aku pakainya yang lotion yang sebelumnya aku bikin, dan aku pakai yang ini nih untuk siang harinya. Jadi ini lumayan awet karena aku pakainya untuk malam hari aja, dan aku juga pakainya cuman di daerah tangan sama kaki, nggak ke seluruh tubuh. Nah, untuk scrubnya sebelumnya aku pakainya lulur untuk badan itu yang brand biasa aja yang beredar di pasaran kayak gitu. Cuman akhir-akhir ini aku lagi bikin lulur sendiri, dan biasanya selain dipakai di seluruh badan aku juga pakai untuk wajah. Jadi ini udah pasti aman banget karena kita yang bikin, untuk badan bisa, untuk wajah juga bisa nih. Sebenarnya ini udah beberapa kali aku jelasin di video-video aku sebelumnya. Sama aja bahan-bahannya kayak aku bikin masker. Nah, yang pertama itu ada beras. Ini pure beras yang kering, beras yang bisa dibikin nasi. Aku blender sehingga halus kayak gini. Aduh,
jadi butiran scrub kayak gini. Nah, kayak gini ya. Ini aku kan kalau blender tuh ada dua kan? Ada yang buat blender blenderan besar, yang satu lagi yang kecil buat apa? Buat sambal. Nah, aku pakainya yang untuk sambal itu. Nih. Jadi hasilnya kayak gini, bener-bener lembut. Selain ini, aku tambahin nih kuning kunyit. Aku pakainya dari Desaku kunyit bubuk yang 100% kunyit murni. Nah, selain ini juga aku pakai susu Denkou. Jadi ini murah banget, bisa dipakai kapan aja kita bikin. Kalau aku sih pakainya biasanya seminggu satu atau dua kali. Dan ini bener-bener bisa ngangkat sel kulit mati di seluruh kulit kita. Selain aku pakai di badan, aku juga pakai di wajah ya. Kalau misalnya kalian mau pakai di wajah, bisa pakai kuning atau enggak, karena kalau ini nanti bisa bikin wajah kita agak-agak kuning. Jadi kalau di badan pun, nih si Desaku ini sedikit aja, jangan banyak-banyak karena nanti bisa-bisa wajahnya jadi kuning. Kalau misalnya untuk wajah sih aku biasanya pakainya cuman beras yang tadi sama Denkou yang ini dikasih Viva air mawar. Jadi segitu aja body care rutin aku yang aku pakai. Selebihnya enggak pakai apapun lagi. Oke, makasih buat teman-teman yang udah nonton video aku. Jangan lupa di like, comment, dan subscribe. Kalau misalnya ada pertanyaan-pertanyaan yang pengen kalian tanyain ke aku, kalian tinggalin aja pertanyaan kalian di kolom komentar. Oke, makasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.